jumpa lagi bareng aku Devia Dani di channel Asetnya Sukses, channel yang fokus membahas tentang kesuksesan. Di video kali ini aku akan bahas mengenai 48 poin hukum kekuasaan, dan itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian video. Bagi kamu yang masih baru, jangan lupa di subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel Asetnya Sukses. Terima kasih. Poin ke-9 dari hukum kekuasaan adalah menanglah melalui tindakan, jangan pernah memenangkan sesuatu melalui argumen. Dalam bidang kekuasaan, kamu harus menilai langkahmu dalam efek jangka panjang bagi orang lain. Masalah yang muncul dalam mencoba membuktikan sebuah poin atau memperoleh kemenangan melalui argumen adalah kamu tidak pernah bisa yakin bagaimana argumen tersebut mempengaruhi orang-orang yang berdebat dengan kamu. Mereka mungkin menunjukkan bahwa mereka setuju dengan kamu secara sopan, tapi mereka mungkin merasa sakit hati dengan kamu. Atau mungkin kamu dengan tidak sengaja mengatakan kata-kata yang menghina mereka. Kata-kata memiliki kemampuan tersembunyi untuk ditafsirkan berdasarkan suasana hati dan juga keinsekuran seseorang. Jangan pernah berargumen dalam masyarakat, itu tidak ada yang perlu didiskusikan. Berikan saja hasilnya dengan tindakan. Oke, itu adalah poin ke-9 dari hukum kekuasaan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.